Sebagai wujud kepedulian lingkungan, DPD LDII Depok, Jawa Barat membagikan daging kurban dengan menggunakan besek anyaman bambu. Inovasi tersebut untuk menjaga lingkungan sesuai kebijakan pemerintah dan imbauan DPP LDII. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD LDII Kota Depok Haji Hairul Baihaqi mengatakan, pembagian daging kurban menggunakan wadah besek sebagai bentuk kepedulian sosial dan lingkungan. Dalam pelaksanaan pembagian hewan kurban yang kita sembelih ini menggunakan besek yang dari bambu ini, kita harapkan terus berkelanjutan karena ini merupakan salah satu kewajiban kita untuk menjaga lingkungan. Kita lebih banyak menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang kembali oleh bumi, kemudian bisa diurai. Itu kita pakai besek, dan insya Allah ke depannya kita akan terus menggunakan besek ini untuk menjaga lingkungan kita. Berdasarkan data DPD LDII Depok, kurban yang disembelih warga LDII Kota Depok mencapai 566 hewan ternak, yang terdiri dari 234 ekor sapi dan 312 ekor kambing. Sementara itu, salah satu warga Depok, Marioto, mengatakan sangat senang karena daging dari warga LDII ditempatkan dalam besek dan tas ramah lingkungan guna mengurai penggunaan sampah plastik. Ya mungkin lebih bagus lah daripada plastik lah. Banyak sekarang kan di toko-toko juga kan banyak itu, seperti di market itu enggak ada enggak plastik juga. DPD LDII Kota Depok berkomitmen menjaga lingkungan. Mereka terus berdakwah dengan memberi teladan dalam menangani sampah plastik, agar Kota Depok kian asri dan terjaga lingkungannya.